Selepas kembali bela isteri bulan lalu, usahawan selebriti Intan Liana Saleh sentiasa menjadi tumpuan netizen dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya, Muhammad Azam Yahya. Mana tidaknya, wanita berusia 35 tahun itu melalui episod kegagalan rumah tangga yang penuh duka sehingga mencetuskan kontroversi sekitar 4 tahun lalu. Menerusi perkongsian terbaru di aplikasi TikTok, dia telah memaknai video suite bersama suaminya yang berusia 25 tahun bersama anak-anaknya iaitu Arish Mukri 8 tahun dan Arif Mukri 5 tahun. Rakaman berdurasi 30 saat itu memaparkan Intan dilihat tersenyum bahagia apabila suaminya meletakkan kepala di atas riba selepas solat sebelum diganggu oleh kedua anaknya sekaligus berpelukan antara satu sama lain. Jadi pasrah. Selamanya insyaAllah. Selamat malam. Begitu tulisnya yang mesra dipanggil bunda semalam. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen tidak lupa menitikkan doa buat pasangan itu agar hubungan suami isteri kekal bahagia hingga ke syurga. Dan pada itu, Intan berterima kasih kepada semua yang mendoakannya. Semoga berbalik yang baik-baik untuk semua. Ada juga netizen yang kata, kecewa semalam bukan bermakna kita akan kecewa untuk selamanya. Percayalah, masih ada bahagia untuk esok. Semoga bahagia selalu, bunda.